bersepeda. Lagi sama gue di sini, dan ada yang sedikit beda. Gue lagi ada di acara event Music Sounds Projects, guys. Kayak gimana sih keseruannya? Kita akan ngulik di balik layarnya, di balik pertunjukannya ada kru-kru yang sukses. Kita lihat dulu yuk mapsnya. Yuk, kita jalan lagi. Ini lokasinya ada di Eco Park, guys. Jadi lumayan luas ya untuk lokasinya. Dan kita akan jalan-jalan. Gua akan nemenin kalian semua merasakan ambience nonton konser musik setelah sekian lama nggak mengadakan konser musik ya, walaupun ada konser-konser sebelumnya ya. Tapi ini kita bisa ikutan. Guys, infonya tuh kalau di sini ada salah satu program Trans 7 juga yang lagi ngeliput, guys. Katanya ada di ruang media. Ruang media tadi begitu aku tanya-tanya ada di sebelah sini. Yuk kita kepoin, guys. Tim selebriti yang lagi mau interview foundernya event dari Sounds Project ini, guys. Kita kepoin ya, kayak gimana sih? Tahun ini konsepnya seperti apa sih? Apa berbedakah dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau tahun ini memang pertama kalinya festival kita 3 hari dan memang jumlah pengunjungnya lebih banyak daripada tahun lalu, dan jumlah artis yang tampil juga lebih banyak, performance lebih banyak, stage-nya juga lebih banyak. Terus, dan activity-activity yang bisa dinikmati sama pengunjung juga tahun ini lebih banyak. Jadi nggak hanya cuma nonton pertunjukan musik aja sih. Ini kan berbeda dengan 2022 yang masih mungkin dikatakan masih jadi pandemi gitu. Mm-hmm. Dan sekarang kan mungkin COVID sudah bebas gitu, Bang. Ada perubahan signifikan dari penonton sendiri? Animonya luar biasa ya, apalagi kemarin hari kedua lumayan rame di sini juga. Dan hari ini juga kita lihat sore-sore aja udah cukup rame. Itu hal yang positif sih buat ekosistemnya, buat industri musiknya juga. Sekarang kita mau jalan kemana ya, guys? Kita mau nonton apa ya? Itu disitu ada apa ya? Mari kita lihat. Wah, rame banget ya. Teman-teman mau beli satu botol bisa di Rp30.000. Kalau teman-teman beli 4, kayaknya happy banget ya, guys. Tadi gua denger dia itu dapat song listnya dari band yang tadi perform. Kalau nggak salah tadi bandnya namanya Sore, guys. Kalau fans tuh kayak gitu ya. Jadi dapat song list aja tuh seneng banget. Padahal nggak foto bareng sama bandnya. Kalian pokoknya akan merasakan vibes sebagaimana kalian sedang nonton langsung, guys. Gak ku katakan.
tonton dari sini ya. Amin. Tadi ada di panggungnya Sounds Project. Kita mau ke panggung berikutnya. Dan ternyata di sini bisa sambil piknik sambil nonton musik, guys. Tapi kasihan ya kalau yang sendiri kayak gitu, guys. Ya, merenung. Dan perlu diketahui, guys, ini penataan panggungnya gak boleh sembarangan. Kenapa? Biar audionya itu gak bentrok antara band satu yang lagi main dengan band satunya lagi yang lagi main. Jadi harus benar-benar dipikirin banget nih. Dan panggung Sounds Project tadi adalah panggung utamanya, guys. Oke. Tadi pas banget pas kita nyampe ternyata selesai. Gak apa-apa, kita cari lagi yang lain ya. Banyak banget di sini panggungnya, ada 4 tadi kalau gak salah. Sambil kita cari, itu menarik perhatian gue. Yang ada pucuk-pucuknya. Oh, dia kecapean nih nonton konser nih, guys. Nah, ini bubaran dari habis nonton Rizky Febian ya. Dan sekarang kita mau ke JKT48 ya. Kita akan balik lagi ke stage ya Sound Project untuk lihat preparationnya JKT48. Kita mau ketemu JKT48. JKT. Wah, ketemu cewek-cewek? JKT Info. Kita akan ke JKT Info. Apa lihat sih nama fansnya ya? Wota. Wota. Emang Wota ya? Oke, guys, kita mau standby buat interview si JKT-nya nih, guys. Apakah ada ritual khusus misalkan ada yang apa ya
teriak-teriak dulu, atau misalkan ada yang biasanya bolak-balik ke kamar mandi kan biasanya gitu tuh, atau ada yang biasanya ada mau lagi atau gimana gitu, ada nggak sih? Biasa suka kayak gitu ya, kita suka bolak-balik kamar mandi. Bener-bener. Emang member JKT itu emang suka bolak-balik kamar mandi kak? Atau enggak lebih ke biasanya kita juga ngafalin lagi gitu sebelum perform. Kita kumpul rame-rame, soalnya kita lagi perform gitu sih. Kalau vokal sendiri kalian seperti apa sih mungkin latihannya? Biasanya kita warm up-nya nyinyir hahaha. Wajib biasanya. Terus dicontohin gak sih nih hahaha? Aduh. Nintendo ha ha ha, Nintendo ha ha ha, Nintendo ha ha ha. Terus turun lagi, terus turun lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Gres. Udah dijemput aja 5 menit pokoknya. Gak apa. Aman pokoknya. Oke. Kita mau nungguin JKT48 perform guys. Jadi tungguin aja ya. Pora-nya di akhir September, guys. Ikutin terus ikut syuting event.